bisa jelaskan tentang kondisi cuaca pada hari Kamis sore ini, Bu Ibu dan Bu? Baik, terima kasih. Saat ini kita sedang berada di pusat observasi di UNISBA, dan kita sedang bersama-sama melakukan pengamatan untuk penentuan hilal 1 Sawal. Di mana kondisi saat ini seperti yang kita perkirakan bahwa kondisi cuaca di pada tanggal 20 April ini berawan. Berpotensi sampai dengan hujan ringan, dan sampai saat ini juga masih berawan dan potensi untuk teramati sangat kecil, dan juga disebut bahwa ketinggian hilal juga masih di bawah 3 derajat baru 1 koma, jadi kemungkinan berpotensi tidak teramati. Ya, Bu, terkait adanya fenomena alam yang terjadi pada siang hari, pagi sampai siang hari, yaitu gerhana matahari ya Bu ya. Ya, apakah ada dampak terhadap kondisi cuaca siang atau sore atau malam hari ini, Bu? Iya, jadi tadi dari pukul 9.47 sampai dengan pukul 12 kita ada gerhana matahari hybrid. Potensi cuaca tidak terpengaruh secara signifikan dengan adanya gerhana matahari tersebut. Memang dari semua dari data-data yang ada dari baik dari radar, dari observasi sudah menunjukkan bahwa pada tanggal 20 April ini di jam 07 sampai dengan pukul 13 kondisi memang cerah, cenderung berawan, dan di atas jam 13 sampai dengan jam 16 adalah berpotensi berawan, dan juga 16 sampai 19 nanti berawan dan dengan curah hujan ringan. Curah hujan ringan Bu ya? Ya, baik, siap. Terima kasih Bu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.